Hey, what happened? Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Din Nas 313 teman-teman. Oke, pada kesempatan kali ini memberikan tutorial ya teman-teman, tutorial bagaimana bagaimana cara setting biar apa itu namanya PUBG-nya bisa HD bang. Oke. Dan kali ini saya akan membagikan tutorial kepada Anda semua ya teman-teman. Bagaimana di sini ini tanpa root ya teman-teman. Dan biasanya kalau yang lain hanya harus di root, start di TWRP apa itu namanya, kalau Xiaomi saya juga kurang tahu. Tapi kalau ini cuma kita membutuhkan satu aplikasi saja teman-teman. Satu aplikasi dan butuh sedikit perubahan kecil lah, Oke. Ini biasanya ini karena biasanya settingan ini untuk HP high end ya, seperti kalau HP high end mungkin secara otomatis untuk bisa di apa itu setting seperti ini teman-teman. Grafik, nah high HD realistic ini mungkin kalau apa itu namanya, kalau HP high end ini mungkin bisa di download seperti ini. Tapi kalau seperti Xiaomi yang ya 4X lah, 4X non 4X seperti itu mungkin hanya bisa di sini mentok di medium, setelah itu di balance, setelah itu ini tidak ada mungkin stylenya. Oke ya teman-teman, jadi stylenya mungkin tidak ada teman-teman. Oke, dan bang bagaimana biar biar realistik ya. Oke, saya sudah membagikan tutorial ya, anjir ini akan membagikan tutorial ya teman-teman. Oke, bentar, kita yang pertama itu keluar dulu ya teman-teman. Saya sudah menemukan cara yang simple banget teman-teman, simple dan good teman-teman, simple dan bisa work ya 100% insyaallah. Kalau kan saya tadi sudah work ya. Oke. Dan yang pertama itu adalah namanya S-File Explorer. Silahkan Anda download atau nanti saya kasih di linknya di deskripsi ya teman-teman. Kalau Anda cari di Google Play Anda sendiri itu sudah resmi ini teman-teman, S-File Explorer teman-teman. Kita buka saja teman-teman. Nah, setelah itu akan muncul seperti ini. Dan selanjutnya apa bang? Selanjutnya kita ke internal storage ya. Dan di sini apa sih gunanya aplikasi ini? Ini gunanya untuk config atau settingan HP yang disembunyikan. Jadi kayak kalau pakai PC itu file-nya disembunyikan dan HP juga disembunyikan teman-teman. Untuk apa setting-settingan di dalam game itu disembunyikan agar tidak terhapus dan nanti nggak bisa. Jadi harus disembunyikan. Dan aplikasi ini untuk membuka, jadi untuk uncheck hidden HP itu sendiri teman-teman. Yang pertama ini Anda akan tampilan seperti ini, setelah itu kita Android. Dan Android kita pilih yaitu yang namanya data OBB teman-teman. Nah, setelah data OBB, setelah itu kita klik com.tencent.id, karena bang Tencent ini adalah PUBG itu sendiri teman-teman. PUBG itu sendiri ya. PUBG, PUBG bos. Oke, PUBG. Oke, setelah itu kita klik saja dan akan muncul seperti ini ya teman-teman, kata file saja, files. Setelah itu kita UE for game teman-teman, kita klik. Nah, dan setelah itu kita klik shadow tracker extra. Setelah itu shadow tracker extra, setelah itu klik save it, dan kita klik config teman-teman, dan kita klik Android. Nah, di sini ada banyak banget ini apa itu namanya config-nya dalam game tersebut teman-teman. Dan kita harus klik. Nah, ini kita klik ya. Nah, kita klik. Dan kalau Anda Anda bang nanti kita backup dulu bang. Nah, kita backup dulu. Bentar, kita buka dulu. Kita backup. Oke. Dan biar aman ya teman-teman, kan ini hanya mencoba ya, kalau HP Anda kuat gak bang untuk main ini, kita coba. Untuk kita coba yaitu kita copy. Nah, kita copy di sini dan kita backup di terserah Anda teman-teman, mau di backup di mana. Kita di alarm gitu aja ya, kita paste. Nah, backup, karena sudah backup dan kita kembali lagi, dan ini file asli config bawaan. Jadi
file aksi file asli bawaan dari game, dan yang nanti kita edit adalah file yang kita file yang kita rubah biar agar bisa HD. Teman-teman, kita klik OBB tadi, kita ke data, setelah itu kita ke Compension ID, kita ke Files, kita ke UE for Game, setelah itu ke Shadow Tracker Extra, ke Servers, ke Config Android. Oke, dan setelah itu kita klik dan kita editor, teman-teman. Ini klik editor. Nah, untuk config-nya ini bisa, teman-teman. Jadi config-nya ini PUBG quality-nya kita berubah ke level 1, dan ini biasanya level berapa saya juga kurang tahu dropnya, karena ini sudah saya rubah ya, teman-teman. Bisa dilihat, bisa di pause video ini dan bisa dilihat, atau ya ikuti saja. User quality setting-nya aja 2, PUBG LDR 1, shadow quality 1, mobile content scale factor 1, mobile HDR 1, user HDR setting 3, material quality level 2, shadow max CSM resolusi 2048, shadow CFS max mobile charger 2, shadow discan scale 0.3, bloom quality 0, depth of field quality 0, like shaft quality 0, refraction quality 0, static mesh load instant scale 0.8, loaded instant scale 1.0, folding mid load 0, detail mode 2, max anisotropy 8, streaming pulses 300, emitter spaw red scale 1.0, particle load bis 1, mobile number dynamic point light 1, mobile tempa per film 1, dan mobile always resolute depth. Dan bang, kenapa mobile tenep per film dan mobile always resolve depth gak ada? Dan ini silahkan Anda tambah sendiri, teman-teman. Bang, bagaimana nambahnya? Ya sama, teman-teman. Kita tinggal klik plus C var sampai dengan R titik mobile tome mapper film 1 C var R mobile always resolve depth 1, teman-teman. Jadi ini dia settingannya ya, teman-teman. Dan untuk backup definition profile nggak usah, teman-teman. Gak usah disetting, yang disetting ini aja yang atas ini insya Allah sudah bisa dimainkan dan HD pastinya. Oke ya teman-teman, ini nanti saya kasih anu apa foto atau apanya di link deskripsi ya teman-teman. Pokoknya settingannya ini, kita hanya merubah angka di belakangnya dan menambah dua ini, mobile tenepa per film dan mobile always resolver step 2 ini teman-teman. Nanti insya Allah bisa, teman-teman. Dan setelah itu ini sudah di anu ya, kita klik ini, kita namanya di apa ya, kita namanya di save, teman-teman, jangan lupa di save ya. Ini dia, nanti kalau sudah dirubah otomatis ini ada tulisannya save, kita tinggal save di sini ya. Oke, tahu ya. Oke, anjay, kenapa enggak kena? Ya ampun, bos. Ngapain lari, bos? Waduh, parah nih. Mantap gitu loh. Jangan dilut dulu, boy. Bahaya, boy. Nanti kalau ada kan temannya kan kampret. Tuh ada orang kan? Kita cari senjata utama. Semoga dia, wih, ngebug anjir. Semoga dia dapat apa itu namanya. Dia bawa senjata utama. Kalau bawa lumayan. Ayo ngelut, bos. Oh, ini lumayan. Pakai celana, mbak. Oke, lumayan, bos. Dapat nih. Mini, coy. Mini 14. Lumayan nih buat gesek-gesek.
Waduh, ini mana? Oh, ada teman kita yang tewas. Mana nih? We bantu bos. Di mana bos? Kamu bos? Udah di-loot. Pintar juga kamu ya. Oh, enggak ada. Oh, harus lari saya. Ngapain lari di sini? Ani. Ani ke sana.